Jadi gimana nih pihak Indomaret untuk tanggung jawabnya? Kasihan nih adik-adik kita. Kasihan banget, puluhan pencari kerja kena tipu pamflet lowongan Indomaret hoaks yang viral di media sosial. Dalam video yang viral, terlihat puluhan pria dan wanita berusia sekira 20 tahun duduk termenung di teras ruko saat hujan deras pada Rabu, 1 Februari 2023. Mereka juga terlihat sudah memakai seragam putih hitam seperti orang yang hendak mengikuti seleksi kerja. Perekam video menyebut bahwa pria dan wanita muda itu tertipu pamflet lowongan kerja hoaks. Puluhan pria dan wanita itu awalnya melihat lowongan kerja Indomaret di media sosial. Saat dihampiri, ternyata pihak Indomaret Dian Plaza, Ciledug, Tangerang memastikan bahwa informasi itu berita bohong atau hoaks. Disebutkan bahwa para pencari kerja itu sudah datang sejak Rabu pagi ke Indomaret Dian Plaza, Ciledug, Tangerang. Berdasarkan informasi, mereka mendapatkan informasi lowongan kerja itu di sosial media. Pelamar kerja pun meminta pihak Indomaret menindak tegas penyebar pamflet lowongan kerja palsu tersebut. Mereka datang di saat hujan deras dan terus menunggu sejak pagi karena berdasarkan informasi di sosmed Indomaret Tangerang 2 sedang melakukan rekrutmen karyawan, namun ternyata hoax, tulis unggahan tersebut. Informasi dari link Indomaret Tangerang 2 ini di Dian Plaza, Pasar Lembang, Ciledug. Hari ini informasinya ada pembukaan lowongan di Indomaret cabang Tangerang 2. Dan ternyata setelah mereka kumpul, posisi di luar hujan deras, mereka kumpul dari pagi. Nah, lihat, ternyata tidak valid. Dan informnya itu katanya hoax. Jadi gimana nih pihak Indomaret untuk tanggung jawabnya? Kasihan nih adik-adik kita. Informasi dari link Indomaret Tangerang 2, ini di Dian Plaza, Pasar Lembang, Ciledug. Hari ini informasinya ada pembukaan lowongan di Indomaret cabang Tangerang 2. Dan ternyata setelah mereka kumpul, posisi di luar hujan deras, mereka kumpul dari pagi. Nah, lihat, ternyata tidak valid. Dan informnya itu katanya hoax. Jadi gimana nih pihak Indomaret untuk tanggung jawabnya? Kasihan nih adik-adik kita.